Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Jadwal Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi akan berlangsung pada November mendatang. Pertandingan tersebut merupakan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Seperti dilihat dalam jadwal pertandingan di AFC, Indonesia bermain dua kali di kandang pada November tersebut. Sebelumnya pada jeda internasional Oktober ini, Indonesia memainkan dua laga tandang, masing-masing menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Dalam laman AFC itu juga terlihat partai Indonesia vs Jepang dan Indonesia vs Arab Saudi seluruhnya dimainkan di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Masing-masing pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Partai menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kandang, jadi kesempatan Indonesia untuk mengejar poin. Sebab, hingga matchday keempat Selasa kemarin Indonesia belum meraih kemenangan. Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong baru 3 kali seri dan sekali kalah. Pencapaian 3 poin masih berat untuk berharap lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi peringkat pertama atau kedua grup kualifikasi putaran ketiga. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berjanji membangkitkan skuadnya dalam jeda internasional berikutnya. Kesempatan menjamu Jepang dan Arab Saudi memang jangan disia-siakan. Meski kalah kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ini bukan akhir, kami akan melakukan persiapan yang baik untuk pertandingan berikutnya, kata Shin Tae-yong, usai kekalahan dari Tiongkok, Selasa kemarin malam.